Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain, ya, cicit dari baginda Rasulullah SAW. Beliau ketika wudu aja gemeter, merah mukanya, nah, sampai orang kebingungan, ada apa ente ini, kenapa engkau? Dia jawab, apa, apakah kalian tahu aku ini mau menghadap siapa? Aku ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia betul-betul menghargai bagaimana perintah sholat ini. Bukan kayak kita, asal sholat. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah pernah mengatakan, man arafa man ala yaminihi wa man ala shimalihi wa huwa fi shalah falaysa bi khashi'. Orang yang lagi sholat, dia kenal masih siapa kanannya, siapa kirinya. Maka dia orang gak bisa dibilang sholatnya khusyuk. Kalau kita, bukan cuma kanan kiri kita tahu. Depan belakang kita bisa tahu. Sampai motor orang lewat kita bisa tahu motor si Ono. Subhanallah. Gimana mau khusyuk ya? Berat.